Berikut adalah hasil kontingen Indonesia dan klasemen peroleh medali sementara Olimpiade Paris 2024. Berikut adalah hasil pertandingan kontingen Indonesia dari cabang bulu tangkis. Dari grup A, ganda putri Indonesia Apriyani Dananti menyerah 2 set langsung dari ganda putri Cina. Masih dari grup A, ganda campuran Indonesia Rino Brampita juga menyerah 2 set langsung dari ganda campuran Cina. Dari grup H, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting menang 2 set langsung atas pasangan Amerika Serikat. Dari grup G, tunggal putri Indonesia Georgia Bereska Tunjung menang 2 set langsung atas tunggal putri. Berikut adalah daftar negara peserta dan klasemen perolehan medali sementara Olimpiade Paris 2024. Di peringkat pertama Australia dengan 3 emas 2 perak, Cina 3 emas 1 perunggu, Amerika Serikat 1 emas 2 perak 2 perunggu, Prancis 1 emas 2 perak 1 perunggu, Korea Selatan 1 emas 1 perak 1 perunggu, Kazakhstan 1 emas 1 perunggu, Jepang 1 emas 1 perunggu, Belgia 1 emas 1 perunggu, Jerman 1 emas. Peringkat 10 Hong Kong dengan 1 emas, Italia 2 perak 3 perunggu, Britania Raya 1 perak 1 perunggu, Kanada 1 perak, Fiji 1 perak, Mongolia 1 perak, Tunisia 1 perak, Hungaria 1 perunggu, Spanyol 1 perunggu. Peringkat 19 Afrika Selatan dengan 1 perunggu, Swedia 1 perunggu. Peringkat 21 Brasil, 22 Kroasia, 23 Belanda, 24 Thailand, 25 Indonesia, 26 Malaysia, 27 Rumania. Selanjutnya 28 Swiss, 29 Slovenia, 30 Ceko, 31 Selandia Baru, 32 Georgia, 33 Filipina, 34 Singapura, 35 Vietnam, 36 India, 37 Uzbekistan, 38 Iran, 39 Qatar, 40 Arab Saudi, 41 Kuwait, 42 Oman, 43 Nepal, 44 Irak, dan 45 Palestina. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.